Iya, waktu kita balik lagi baru gue ngomong di channel gue. So di video kali ini anjay kita sudah bisa menggerakkan kamera. Set, ya kan? Set anjay di video kali ini spesial. Biasa kan gue lihat tuh orang-orang masak daging ya kan? Viral ya kan di TikTok di mana? Karena kita mau ke band gue langsung aja ke YouTube. So nggak usah berlama-lama. Gue akan menjadi Imam Joming the guy, Imam Joming guy. So langsung aja kita bakal masak. Gue tadi udah ke mana ya kita? Ke farmer, gue udah ke farmer. Gue udah beli daging. Jadi gue udah siapin bahan-bahannya seperti yang di TikTok. Apalah itu, karena gue gak punya duit, gak bisa beli Wagyu A5. Jadi apalah itulah, Wagyu apa, gue pokoknya beli seharga 100.000 tadi. Oke, langsung aja, let's go. Lihat di sini bahan-bahannya, kita punya daging ya kan. Kalian bisa lihat, ini adalah daging beef tenderloin ukuran L dengan harga sekitar 39.000. Dan di sini kita juga ada beef rep ukuran L dengan harga 54.000. Dan di sini kita udah ada bahan-bahannya. Kita menggunakan dadaku, minyak sadanya, ya kan? Kita udah beli butter dan tadi kita sudah menyiapkan. Oh ya, ini juga, ini yang viral nih, ini yang paling viral nih. Nah, ini daun-daun ini. Oke, jadi kita oh ya, karena kita nggak punya teflon, kita pakai panci. Kita pakai panci. Langsung aja kita nyalain kompornya. Nah, kompornya ini ajaib, nyala ini juga kayak gini. Harus dipencet dulu. Bisa meledak loh. Gak bisa nyala guys. Oke, udah nyala guys ya kompornya. Oke, gak usah lama-lama. Kita bakal masak kita bakal masak yang sirloin dulu ya. Katanya itu dagingnya tuh. Oh, kita cuci tangan dulu guys ya. Jangan ditiru, ada gini. Jeki mau ikutan masak guys. Oke, sini guys. Jeki naik. Oke, kita masak. Cuci tangan dulu guys ya kita. Oke. Gue udah nyiapin tisu juga di sini, merek Nice. Dagingnya itu katanya itu harus dikeringin dulu gitu. Ini gue udah nyalain duluan kompornya, panas, matiin dulu lagi. Ini susah guys, ada Jeki guys. Aduh guys. Matiin. Nah, sininya. Dagingnya itu harus kita keringin terlebih dahulu ya guys ya. Karena dagingnya itu sangat empuk sekali ya guys ya. Seperti yang di TikTok, kita harus keringin terlebih dahulu. Oke. Kita ada capitan gak ya? Capitan. Capitan gak ada. Capitan gitu. Nah, langsung aja guys. Kita bumbuin dulu. Oke, seperti yang TikTok, karena kita tidak punya duit, kita diminyakin dulu guys ya. Ditaburin minyak. Waduh, mantap. Gila, kita balurin dulu ya. Orang pakai minyak mahal, kita pakai minyak sayur ya guys ya. Beli di Indomaret ya guys ya. 2 liter 20.000. Tadi gua farmer mahal banget. Kita tumpahin ladak. Secukupnya aja ya guys ya. Karena ini, waduh, orang pakai lada apaan, ini kita pakai ladaku ya guys ya. Karena ladaku ini, rasanya, ladaku pokoknya. Ini udah mau patah guys ya, belum dimasak udah mau patah nih ceritanya. Oke guys, oke kita bumbuin dulu ya. Waduh, mantep banget ini guys. Masak daging itu nggak perlu pakai minyak guys, karena dia sendiri udah mengandung minyak. Udah mengandung minyak guys. Ini kompor bisa melah. Belum masak, gue yang kebakaran ya guys. Agak sulit ya nyalain kompornya. Oke, lepas. Oke guys, kita langsung aja kita masukin minyaknya ya. Oh, kita pakai minyak dikit ya, coba deh. Dikit banget. Oke. Gak amat ya. Langsung aja kita masukin. Waduh, mantep.
apinya agak kecil. Agak kecil aja. Oke. Bau lada aku kencang banget nih guys ya. Ini masak ini bisa lama nih. Sangat lama. Sepertinya lihat nih, kita harus balik ini. Karena minyaknya banyak banget ya guys. Cepat banget matangnya. Sangat cepat matangnya guys. Kita bakal masak kayak orang-orang gitu, bakal dagingnya itu kematangannya bakal medium rare. Kita kalian tahu medium rare. Nah, kita bakal masak medium rare. Nah, ya gitu. Gimana tuh medium-medium? Aduh. Buset. Cepet banget guys, tapi ini belum tentu guys ya. Ini walaupun ini udah matang tapi dalamnya belum matang ya guys. Oke. Ingat guys, yang puasa tetap puasa. Enggak, ini udah buka puasa jadi kita boleh langsung makan nanti. Oke. Yang batal udah lanjutin aja. Oke guys, sekarang saatnya kita bakal ngebakarin kayak yang di TikTok TikTok gitu ya kan. Sambil gua muka gua hitam, ya kan, daging bokele ini namanya. Tangan luka ya kan, siap gila ini namanya. Jadi langsung aja kita taruh butternya ke dalamnya. Let's go. Kepanasan guys ya. Apinya kegedean ya guys, kebakaran guys, kebakaran. Apinya gak boleh gede-gede guys ya, jangan tiru adegan ini di rumah. Jangan tiru adegan ini di rumah. Ini kita kasih 3 ya guys ya, karena kita orang kaya, kasih 3. Ini yang makan pas tangan gue ini. Oke guys, kita pakai daun biar sehat, kita pakai 2. Satu deh. 2 deh. Ini aja deh, yang gede ya. Kita pakai batang. Digedein guys, turunin lah. Calon pengganti momen ini kayaknya. Oke, kita tungguin dulu. Kita iniin dulu. Sepertinya kita kekurangan deh. Ini kita masukin lagi ya. Kita masukin lagi dagingnya. Waduh. Kita siram-siram aja sih. Ini sepertinya tidak bisa disiram. Misalnya butternya terlalu dikit, kita harus kasih banyak-banyak banget deh. Kita kasih lagi bobon gila ini gitu. Oke, kita kasih lagi ini banyakkan karena supaya dia bisa disiram-siram kayak yang di TikTok. Kita siramin dia kayaknya tuh, kita siramin terus nih. Tangan gua kepanasan ya gitu. Baru dibalurin terus guys, kalian bisa lihat, waduh mantep banget ini. Waduh, ini proses namanya pembakaran, pengasinan, penggilaan lah. Pakai sendok gua guys ya. Waduh, ternyata masak itu nggak segampang yang saya kira ya. Masak itu sulit sekali, mendingan saya ketawa-ketawa seperti biasa aja guys ya. Waduh, kita harus fokus memasak ya guys, kalau nggak dagingnya kebakaran guys. Waduh, mantap. Kita siram terus. Dan lalu kira-kira ntar gila guys. Waduh, aduh panas guys. Kita siramnya pakai yang lerian aja, susah pakai yang lerian. Ini lama-lama mendingan gue masak daging dingin ya guys, rendang daripada stick. Karena stick ini sulit sekali untuk memasak guys. Oke, kita terus siramin ya. Terus kita siramin sampai gak tau warna. Tapi teman-teman bilang udah kayaknya mungkin udah. Oke. Ini sudah matang ya? Di mana dia merasakan? Spiderman.
Wah ini keras juga alang yang ini. Ini udah matang belum ya? Kita harus punya tekstur daging ini. Apakah sudah matang atau sudah matang? Mungkin sekali yang ini membuat steak tidak segampang yang saya kira. Sangat sulit dagingnya. Oke, kita perkiraan dia. Sepertinya ini sudah matang ya? Oke. Well done. So guys, anja kita sudah jadi habisnya daging seret-seret ya kan. Set daging ala Imam Jomi kayaknya menurut gue ini goblok-goblok kosongan. Kentolol. Oh, besok medium gue jadi weker ya kan. Gak usah berlama-lama. Langsung aja kita rasakan daging masakan gue apakah ini enak ya kan. Cuma di bumbu minyak sama lada gue aja. Tuh, orang bisa dalamnya pingin dalamnya hitam. Nah kayak biji gue. Langsung aja kita coba. Dan daging kalau matang guys. Gak tahu deh pokoknya. Popon aja yang masak gak jelas bisa enak. Kok gue yang masak jadi gak enak. Nah pokoknya jangan tiru adegan ini di rumah. Jangan begitu like, share, subscribe. Thanks for watching. Salam yombo. Peace.